Hai 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 semuanya, kali ini aku mau berbagi resep salah satu rekukan aku dari Fiber Cream, yaitu ayam goreng mentega. Ini resepnya simple banget, bikinnya kilat cepet pokoknya. Pertama-tama kita marinasi dulu ayamnya ya, pakai garam dan air perasan jeruk nipis. Kita diamin 30 menit, lanjut goreng sampai setengah matang. Teman-teman, kalau mau lihat versi asli resep ini bisa langsung ke Instagramnya atau YouTube channelnya Fiber Cream. Di situ ada banyak banget resep-resep menarik dan juga tips-tips seputar makanan sehat. Oke? Setelah ayamnya digoreng setengah matang, kita angkat, kita tiriskan dulu. Lanjut kita bikin bumbunya. 3 siung bawang putih kita geprek. Lalu setengah buah bawang bombay kita iris-iris memanjang. Dan 1 buah tomat kita potong-potong sesuai selera. Habis itu kita panaskan margarin di teflon. Lalu kita masukkan bawang bombay, bawang putih, dan kita aduk-aduk sampai layu. Terus kita masukin 1 ruas jahe dan tomat yang udah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi. Next, kita masukkan ayam yang udah digoreng tadi, lalu 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok teh kecap Inggris, dan 200 ml air. Kita aduk-aduk sampai rata ya. Lalu kita masukkan juga setengah sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh garam. Dan ini nih, Fiber Cream. Kita pakai 30 gram saja, tapi kalau mau lebih banyak biar lebih creamy gitu, boleh disesuaikan selera aja. Oke, kita aduk-aduk sampai ini airnya menyusut dan ayamnya matang. Dan kalau udah matang, kita angkat. Cepet banget kan? Kita taruh di piring, lalu biar makin cantik kita tambahin daun bawang yang dipotong-potong. Resep kilat ini bisa banget dijadikan menu sarapan kalau lagi ribet-ribetnya. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian juga suka ya. Terima kasih. Dadah.